hat-trick in the first men's doubles. Halo Sobat BP, angkat tangan dong yang ngaku ngefans sama Baba Ahsan. Secara, pemain 34 tahun ini bisa dibilang menjadi panutan para atlet badminton. Mulai dari junior-juniornya di Pelatnas, hingga rivalnya di luar sana. Jika video-video sebelumnya Andin ngulas respect momen Ahsan di turnamen-turnamen sebelumnya, nyatanya di Thomas Cup tahun ini, tandem karismatik Kohendra ini lagi-lagi bersikap luar biasa. Diturunkan di laga pembuka saat melawan wakil Thailand, Chalompon dan Nantakam, Ahsan Hendra menang dramatis dalam rubber game dengan skor akhir 21-12, 26-28, dan 21-11. Satu hal yang sangat menarik di sini, dan mungkin tidak kalian perhatikan Sobat BP, jersey yang digunakan Ahsan tampak berbeda dari jersey Kohendra. Kalau nggak percaya, ayo deh kita bandingkan. Gimana? Beda kan? Coba fokus pada sablon jersey Ahsan. Tulisan sponsornya tampak luntur dan sepertinya cacat sablon. Namun bukannya mempedulikan hal itu, Ahsan tetap turun menggunakan jersey ini dengan PD-nya. Padahal kalau dipikir-pikir, Ahsan pastinya punya jersey lain. Bukan begitu Sobat BP? Tak sampai di situ, Ahsan yang diturunkan bersama Kevin di laga quarter final kembali memberikan tontonan yang mengagumkan. Momen ini terjadi di pasca pertandingan. Kevin yang segera bergegas ke bench tiba-tiba ditarik Ahsan untuk foto bersama. Dan lihat bagaimana Ahsan memperlakukan Kevin layaknya anak sendiri. Pokoknya beda banget deh cara merangkulnya. Gimana? Baru ngeh kan kalian Sobat BP? Di laga semifinal, bimbingan Ahsan pada Kevin lagi-lagi tertangkap kamera. Momen ini terjadi saat mereka memimpin di jeda interval game ketiga. Sambil berjalan ke bench, Ahsan tampak menepuk pantat Kevin sambil memberi semangat. Udah kayak ayah sama anak aja ya, Sobat BP. Nah, sebagai penutup, yuk kita sama-sama doakan tim Thomas Indonesia. Semoga jagoan-jagoan kita tampil gacor hingga mempertahankan gelarnya tahun ini. Amin.